Semoga dia bisa turun dari polybag. Assalamualaikum wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berdua di channel Mayadin. Oke, hari ini masih pagi-pagi teman-teman. Belum, baru bangun. Muka baru bangun, belum cuci muka, belum sarapan juga. Ini dia di sebelah saya, mau ini, mau pindah bibit teman-teman. Bibit apa namanya? Bibit tomat. Ini bibitnya teman-teman. Ini kemarin masih ada di polybag karena sudah besar. Jadi kita pindah ke tanah. Ini teman-teman, tomatnya yang masih di polybag. Kita pindah ke tanah supaya dia ini apa namanya bisa lebih berkembang lagi. Pindu. Ada HP di polybag. Ini bibit yang kita mau pindah ini ada 9 teman-teman. Ini yang kedua teman-teman. Ini sebenarnya tanahnya agak berpasir teman-teman. Cuman ya kita coba dulu. Semoga dia bisa tumbuh subur. Kering tanahnya. Ini teman-teman pagarnya dari ini, dari daun-daun kelapa yang kering, sangat tradisional sekali teman-teman. Apa itu? Pucuk beling. Boleh sini. Boleh. Yang itu sudah besar dia punya anu. Dia punya bibit. Ini yang keberapa sudah ini? 8.
Nah, ini bibit yang ke-8 sudah teman-teman. Aduh, banyak batu. Tanahnya agak berbatu-batu juga teman-teman. Tapi tetap kita coba dulu. Boleh itu. Kayak terlalu dalam tidak? Oke, lanjut disiram teman-teman supaya bibit tomatnya ini bisa tumbuh subur. Wow, kalau ini tumbuh subur kan lumayan kan, tidak perlu lagi beli tomat di pasar, ya kan? Lihat pagar yang kami buat teman-teman, cuman dari daun kelapa dan seng bekas. Sangat tradisional teman-teman, seperti di kampung ya, orang kampung saja sudah modern teman-teman. Apa di bawah itu? Bibit rica, bibit cabe. Coba lihat. Nah, ini mau tanamkan ini teman-teman, rica atau cabe. Tanah yang berpasir, semoga saja bisa tumbuh. Makanya teman-teman ikuti terus video ini supaya bisa kita lihat sama-sama perkembangannya teman-teman, apakah dia bisa tumbuh atau tidak teman-teman. Mudah-mudahan bisa tumbuh teman-teman. Pasir dites aja, tes. Nanti kalau dia tumbuh subur, nanti kita ini teman-teman, kita ambil lagi videonya. Nah, kalau dia mati juga, tetap kita ambil juga videonya teman-teman. Supaya kan bisa dilihat kan, bisa tidak menanam di tanah yang berpasir. Oke teman-teman, kita siram dulu semuanya. Jangan sampai HP gue kena siram deh.
Oke teman-teman, akhirnya selesai juga kita memindahkan bibit. Ini semua bibitnya teman-teman. Wow. Wah, itu bibit apa itu? Bibit kaki. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video hari ini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.